Selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini kita siaran langsung dari Kabupaten Tulung Pisau, Kalimantan Tengah. Ini suasana di area Alkah Muslimin Tulung Pisau, tempat di mana jenazah Haji Mas Rawan, mantan kepala kantor wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah, akan dimakamkan. Baik Tribuners, beginilah suasana di sekitar area pemakaman di Alkah Muslimin Tulung Pisau, tempat di mana jenazah Haji Mas Rawan, mantan Kepala Kanwil Kemenag Kalimantan Tengah, akan dimakamkan bersama anggota keluarganya. Di mana sehari sebelumnya beliau mengalami kecelakaan bersama keluarga di daerah Serapajang, Tulung Pisau. Mana ai? Ini kan keliling-keliling lagi biar jauh sana parkirnya. Wah. Bat. Waduh. Dibuat imbai lah, dibuat imbai kok ini. Laju. Baik Tribunus, kita coba melihat ke dalam area pemakaman tempat jenazah Haji Mas Rawan dan keluarga akan dimakamkan. Ada nggak apa lihat tadi? Ada. Pulang kabo? Pulang? Nanti kamu nanti nomor Ini kan cuma nolak.
Baik, Tribun Ades nampak di hadapan Anda suasana pemakaman jenazah Haji Masrawan, mantan Kepala Kanwil Kemenak Kalimantan Tengah yang saat ini menjabat Kepala Kanwil Kemenak Kalimantan Timur. Pada Tribuners ada 4 ambulans yang mengangkut 4 jenazah, dan menurut informasi yang diterima di sini dimakamkan jenazah Haji Masrawan, istri beliau, anak dan mertua beliau di Taman Alkah Muslimin Gunung Pisau. Nampak suasana pemakaman dipadati keluarga, sanak kerabat, kolega atau orang-orang yang mengenal Haji Masrawan dan keluarga semasa hidup beliau. Termasuk yang datang dari Kementerian Agama sendiri, baik dari provinsi, wilayah Pulau Pisau, Kabupaten Kapuas, dan teman-teman juga tadi beberapa peserta didik madrasah yang ikut dari rumah duka hingga ke pemakaman. Tribuners, beginilah suasana pemakaman kepala
Thank you.
Pada tahun 1986, riwayat pangkat beliau dimulai dari pangkat penata muda 3A pada tahun 1994, 3B pada tahun 1998, 3C pada tahun 2002, 3D pada tahun 2006, 4A pada tahun 2009, 4B pada tahun 2013, 4C pada tahun 2018, terakhir 4D pembina utama Madya pada tahun 2022. Pengalaman jabatan beliau, pegawai pada Kawa Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas tahun 1994, Kepala KUA Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas 1997, Kasupsi Kepenghuluan pada Kabupaten Kapuas tahun 1999, Kepala Zakat dan Wakaf Kandepak Kabupaten Kapuas tahun 2003, Kepala Subbak Tata Usaha Kantor Departemen Agama Kabupaten Pulang Pisau 2006, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau tahun 2008, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas tahun 2013, Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah 2013, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017. Terakhir, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2020 sampai dengan hari Minggu kemarin. Tanda jasa, penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun tahun 2013 dan 20 tahun 2014. Istri beliau adalah Dr. Randa Hajah Hilaliah almarhum. Anak 3 orang, yang pertama Mahfuz Yansah almarhum, Bahril Anwar, dan Syahida Adlia. Almarhum meninggal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2022. Samarinda 18 Juli 2022 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya kami sampaikan daftar riwayat hidup almarhum Dr. Randa Hajah Hilaliah. Jabatan terakhir adalah panitra pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Kalimantan Timur. Pangkat terakhir penata tingkat 1-3D. Tempat tanggal lahir Pulau Pulang Pisau 3 Juni 1969. Daftar jabatan beliau adalah sebagai berikut. Pelaksana pada tahun 1994 di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Kepala Urusan Kepegawaian di Pengadilan Agama Kuala Kapuas 1997. Panitra Pengadilan Agama Kuala Kapuas 1999. Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Kuala Kapuas 2022, Wakil Panitra Pengadilan Agama Kuala Kapuas 8 Agustus 2005, Panitra Pengadilan Agama Palangkaraya 2014, Panitra Pengadilan Tinggi Agama di Samarinda, Kalimantan Timur sejak 22 Juni 2021. Samarinda 18 Juli 2022, tertanda Pengadilan Agama Samarinda, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Bapak Dr. Randus Nur Hazim MH untuk menyampaikan sambutan di dalam acara proses pemakaman pada siang ini. Kami persilahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di hadapan Ibu Bupati Kabupaten Pulang Biso beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak Kakanwil Departemen Agama Wilayah Kalimantan Tengah Wilayah Pelangaraya yang kami hormati, para pejabat Departemen Agama dari kantor wilayah Kalimantan Timur yang saya hormati, izinkanlah kami di sini mewakili dari warga Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya sekaligus mewakili pimpinan kami dari Jakarta Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sejak tadi malam meminta kepada kami untuk ikut berbelasungkawa sekaligus mendoakan para almarhum dan almarhumah yang telah dipanggil Allah pada hari kemarin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti dibacakan dalam riwayat tadi, almarhum Bapak Misrawan adalah seorang pimpinan wilayah Kementerian Agama di Provinsi Kalimantan Timur dan istri beliau Ibu Hajah Hilaliah adalah salah satu pegawai di kantor Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, yaitu menjabat sebagai panitra pengadi. Kami dari perwakilan dari Mahkamah Agung sekaligus mewakili pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur yang dalam hal ini berhalangan hadir karena begitu sibuk dan alasan transportasi sehingga tidak bisa hadir ikut bersama-sama berbelasungkawa pada siang hari ini. Hanya bisa menyampaikan khususnya kepada keluarga, kepada anak-anak almarhum, menyampaikan mudah-mudahan para almarhum ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Segala dosa dan hilafnya mendapat ampunannya dan selalu mendapat rahmat dari Allah sehingga mereka semua dimasukkan ke surga Jannatul Na'im. Allahumma amin. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, khususnya kepada anak-anak dan keluarga besar almarhum dan almarhumah, selalu mendapatkan limpahan kesabaran dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menerima musibah yang sungguh berat ini dan bersabar untuk menerimanya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan hikmah yang lebih besar di kemudian hari kepada keluarga besar, khususnya kepada anak-anak almarhum dan almarhumah. Barangkali hanya demikian yang bisa saya sampaikan karena rasanya sulit untuk berkata-kata lebih dalam suasana yang haru ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita dengarkan secara seksama sambutan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
kepada Bapak Dr. Nur, kepada Bapak Dr. Haji Nur Fahmi MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati Pengadilan Agama Tinggi Agama Palangkaraya, yang mewakili dari Kantor Wilayah dan Agama Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati seluruh jajaran Kantor Wilayah dan Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Palakemenak Kabupaten dan Kota seprovinsi Kalimantan Tengah, wabil khusus yang kami muliakan keluarga Bapak Saudara kami Haji Mas Rawa, telah kita saksikan bersama-sama kejadian kemarin, kecelakaan. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Pada kesempatan ini kami diminta oleh Pak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, beliau sedang berada di Tanah Suci, mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan sambutan pada acara pemakaman ini. Dan juga dari Forum Akanwil se-Indonesia, Kementerian Agama se-Indonesia. Kemudian kami dari seluruh jajaran Kantor Wilayah dan Agama Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan turut berduka yang sangat mendalam atas berpulangnya ke rahmatullah saudara Bapak Haji Mas Rawan dan istri dan keluarga. Kemudian dari Pak Sekjen, Pak Ketua Forum yang sedang berada di Tanah Suci mendoakan, dan kita semua mendoakan mudah-mudahan almarhum, almarhumah ini senantiasa mendapatkan rahmat, mafirah, keampunan dan kelapangan di dalam kubur. Amin ya Allah. Kemudian mendapat tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga, kami sampaikan juga kepada keluarga khususnya anak beliau agar ikhlas, tabah, dan sabar menerima atas musibah yang diterima ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada semua pelayat pelayat yang ada. Mari kita mendoakan semuanya. Apa yang mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan dia selalu mendapatkan rahmat, maghfirah, dan keampunan, kelapangan, serta pada akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memberikan sambutan dalam proses pemakaman kita pada hari ini. Selanjutnya, sebagai bagian akhir dan merupakan bagian penting bagi kita semua sebagai ungkapan penghormatan kita kepada para almarhum dan almarhumah, tiada yang lebih indah dan lebih baik dalam bentuk penghormatan tersebut selain kita mendoakan. Untuk itu, kami mintakan dengan hormat kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayan Hilir, Bapak Haji Mahfud, SPDMM, untuk memimpin pembacaan doa tersebut. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bikullini yatin salihah, wa bikullima nawabihi salakunas salihun, wa khususan ila arwahi hadhil amwat, wa amwatil muslimin ajma'in, wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Demikian tadi tribunalus sekilas pembacaan biografi dari Bapak Haji Masrawan dan juga istri, disambung pula sambutan dari pengadilan tiga agama dan sambutan dari untuk penyampaian Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, fi hajal majlis Muhammadin sallallahu. Thank you.
Thank you.